Ya nih, semoga kita bisa buat dia kembali di Black Chinese Man Gaming. Kita lanjutin ya guys ya. Kita udah mau tamat nih, gue gak tahu ya. Soalnya di end of apa, part lalu ya. Lupa lah ya. Dan part lalu sudah Regis sudah mati ya. Dan sekarang kita bersama Haruka. Gue habis makan di Matsuya ya. Kita akan ke misi sampingan dulu yang ada di depan tuh. Gue udah ambil beberapa. Coba ntar gue penuhin dulu deh ya. Coin locker gue ambilin dulu ya. Sekarang nyarinya itu bikin mager guys, sumpah. Masih baik banget yang belum tuh. Hah? Gue harus beat apaan tuh? Comfy Souls. Karisma Ring. Apa nih? Extra Charm. Oke. Okay. Yo, let's go. Ada apa nih? Mateo, tunggu. Akimoto siapa ya? Oh, Akimoto yang cowok-cewek itu. Akimoto siapa lagi yang sama cewek itu? Cewek itu kan yang ngaku-ngaku ini lah cuma mau duitnya gitu guys. Let's go check it out, let's go. Di sini tuh nggak ada coin locker ya. Millennium Tower sebentar guys. Sekalian gitu langsungnya. Kayak nggak ada deh. Tahu deh kayaknya nggak ada. Oke. Okay. Ya, kita langsung nyelamatin tuh si Demit. Kenapa lagi si Akimoto nih? Bener-bener nih. Bikin gue ini aja nih. Yes. Mana Akimoto? Itu di kiri ada apa tuh? Duh, sepatunya itu sepatunya Akimoto dan ada surat ini bunuh diri kah? Daisuki na Mizuki-chan ye. Oke. Konna koto ni natte gomen ne. Boku baka dakara. Itsumo Mizuki-chan kumara. Besok bikin make masalah ini buat lu. Demo Mizuki-chan wa sonna boku ni itsumo yasashiku shite kurete. Ni manusia paling bodoh nih Akimoto nih ya. Kuyandari shita toki mo hagemashite kurete ne. Mau aja dibohongin demi duit nih. Kekkyoku Mizuki-chan lu gak pernah sayang sama gue, cinta sama gue. Gue banyak dapet fun kok sama lu, Mizuki. Tapi tanoshikatta. Mizuki-chan to irareru dake de shiawase datta. Gue seneng kok di sisi lu, di samping lu. Imamade. Maafin gue buat segalanya. Hontouni gomen ne. Arigatou Mizuki-chan. Terima kasih Mizuki. Sore ja. Dan bye bye. Sayonara. Sayonara ya. Bye, selamat tinggal. Maafin gue banyak bikin lu menderita. Hah? Gua akan datang ke lu. Supaya kita bisa bareng lagi. Hah? Lu ngapain? Jangan bodoh ya. Lu pikir itu bisa bikin Akimoto happy, seneng. Ini salah gua semuanya. Ya, yeah, Mizuki, walaupun lu banyak ngelakuin hal yang salah, yang buruk sama Akimoto, tapi dia tetap sayang nih sama lu. Ya, yeah, sepanjang itu ya. Enggak gampang sih, tapi lu harus maju dong, move on dong. Kok balik lagi? Hah? Ini di-stuck. Di-stuck.
Iya, sekarang gue baru mau loncat nih. Untuk swap out the shoes. Gue mau tuker sepatunya. Balik terus ganti sepatu dong. Ya ampun. Kocak. Akimoto-kun no baka. Didorong beneran. Mati beneran. Dia cewek begini, buset. Mizuki-chan. Ya ampun, mukanya kenapa begitu? Gila, mukanya ngeri gitu, guys. Ini berdua sih gila banget sih. Selalu cerita nih berdua aneh. Ditampar ski ya. Buat apa itu Mizuki? Lagi muter bodoh katanya. Kenapa selalu mencoba bunuh diri? Gua, maafin gue ya Akimoto tuh. Gue bohongin lo. Gue udah tahu. I have deceived you. Gue apa? Pergunain lo lah tuh. Taken your money. Gue ambil duit lo. Cuma butuh duit. Lu tetap senyum ya, lu gak kayak customer gue yang lain, lu bener-bener peduli sama gue. Akimoto katanya. Onegai. Jangan bilang lu mau mati. Jangan pernah bilang lu mau mati. Kak, gue pantas hidup. Ini buat duitnya kan. Masih mau, lo masih maafin guys. Anohi, deatta koro no yoni, mou ichido yarinausu koto wa dekinai no kana? Watashi de. Masih mau sama gue. Boku de, yokereba. Ya, kalau lo masih mau sama gue. Akimoto-kun. Mizuki-chan. Gomen. Ya ampun. Nih, pasangan paling tolol sih. Yang pernah ada di kisah Yakuza sih. Aneh, sumpah aneh. Iko, oji-san. Suka. Daisuki da yo, Mizuki-chan. Dikat ya guys ya. Dan tidak dapat apa-apa. 20.000 EXP, not bad though. Ini di HLA. Kayak gue belum kelar satu deh. Bisa gak ya ambil misi jadi hitman di HLA, ya gak sih? Bisa gak sih? Maksudnya kan bisa ya? Cuman kan gue lagi sama si itu nih. Gak tau nih bisa apa gak, coba ya. Ini dia nih, HLA ya. Oh, pas sendiri, oke. Ayo, si siapa? Haruka. Kita ketemu Date, lu Date. Date, pasti mau berantem kan? Ah, udah tahu. Cumi balado memang. Gak batuk bro gue. Gangsta. Mau tuh. Misi detektif gue belum lakuin lagi ah. Lupakan saja lah. Terus gue pikir-pikir yang cewek ya. Yang cewek di klub ya. Kostos ya. Kayak gue gak akan terusin nih. Karena kayaknya kalian juga bosen kan. Gue cuma tanya-tanya juga kalian bisa lihat gitu ya. Jadi kayak gue setelah gue pikir-pikir kayak gue gak terusin guys. Maaf banget ya.
Jadi gak semua hostess, jadi gue ini langsung dur sampai kelar gitu ya. Sepertinya sih begitu ya. Soalnya gue ada, bukan ada sih, maksudnya gue udah pengen main game lain gitu ya. Ini udah juga udah panjang kan, berapa episode nih ya, ini udah episode ke-40 ya. Gitu kurang lebih ya guys ya. Kita lanjutin aja lah ya. We'll see ya, kita akan tamat hari ini apa enggak di episode ini. Episode 40, 40 episode, gokil, gorengan kikil ya. Sumimasen. Kiryu-san. Rick Langley, oh CIA. Gue punya pesan nih, dari Joji Kazama. Kalau lo mau balik ke Okinawa, lo naik taksi ke Yokoda Airfield, terus naik jet. Dan dia lagi datang kok ke sini. Oke. Hai. Gue pikir kenapa? Mau ribut sama si Ai, gue pikir. Oke. Okay. Serena, let's go. Oh, masih kaku berarti? Ah, iya benar. Oke. Aku Oakland. Itulah kenapa gue di sini. Ya. Mine udah ke tempat Daigo nih, dan emang di episode 1 kan gitu kan. Mine emang udah di tempatnya Daigo gitu. Menjagain Haruka ya. Ah itu. Lu nggak berpikiran kesana sendirian kan? Ya, iyalah. Bentar. Lu nggak bisa gitu ya? Bentar. Ah, gue mikir apa sih? Seberapa keras gue, maksudnya ngomong juga lu tetap lakuin. Ya lah. Ngomong goodbye ya ke dia. Ke dia siapa? Oh. Let's go. Oji-san. Balik dengan selamat ya. Ingat lu janji lu harus lakuin nih. I'll be back before you know it, katanya. Oke. Okay. Hitam. Sebentar ya. Cek item box. Ini apa sih, Chohan? Oh, buat main nih. Weapon. Oke. Okay. Shadow Blade. Rp112 Sakura, udah 70-70, ini 80. Ini buang 60-35, lumayan. Gue pengen coba Kalistik ini, Tonfa, sama apalagi ya gue punya ya. Nuncak gue belum bisa guys, 700. Gila. Shotgun gue tapi lebih gila sih, 1000. Cedum gitu ya. Lumayan sih pakai shotgun ya. Aduh, bingung. Shotgun paling cuma berapa kali tembakan doang sih, masalahnya kan itu ya. Bawa apa ya ini nih, satu dah. Let's go guys ya. Save dulu. Safe. Maaf ya guys ya, gak 100% ya, karena pasti lama banget gitu ya. Banget nih guys ya. Sebenernya masih banyak itu apa, side story ya, sub story ya, itu masih banyak banget ya. Yang mesti ke toko ini, main dart segala macam itu masih banyak banget sebenarnya. Gue udah lewatin, namun gimana. Yang misi yang detektif juga yang di Cafe Alps, gue juga udah lewatin. Apa nih? Oke. Okay. Ah, sekalian lewat Sushi Jin loh. Ada satu lagi tuh.
ada satu lagi guys, sebentar ya guys ya. Ada satu lagi tuh misi sampingan guys, lumayan. Kali gue bisa naikin satu lagi, Sushi Jin ya di sini ya. Coba ya, ada nggak nih itu demit? Green room. Oke, dekat Millennium Tower katanya. Dekat Millennium Tower, green room. Sabar ya guys ya. Dapat apa sih emang? Dekat Millennium Tower. Green room. Mana Millennium Tower? Ini kan gede Millennium Tower ya. Aduh, ganggu eh. Kesel banget gue. Ganggu aja. Ah. Ganggu nih mereka nih. Ini Iwasaki melulu. Dari kemarin loh nih Iwasaki melulu, kayak gak ada bosen nih. Oh gue pake con juga nih, kesel lagi. Enggak, 3000 lagi. Mana ya Green Tower? Lihat aja lah pertama. Sebentar ya guys ya. Tuna Yakuza 3. Tuna Fun. Mana tuna? Tuna. Green awning. Oke. Green awning ini. Inside, let's go. Ya, yeah, ini yang tuna, guys. 1 juta nih. Kenapa rame-rame nih? Baru ditipu sawada juga ya. Wah, penipu ternyata. Mana udah cabut katanya. Ini dia. Nanda to? Oke. Sawada ya penipu. To the phone ya. Ngomong lu tuna sini. Was tahu nih kemampuan tuna ya. Udaranya baik loh. Gokil. patah. Hampir salah. Bouncer kayak saat pam gini guys ya. Namanya bouncer. Langsung pusing deh digituin sama kiri tadi. Lu kenapa Sawada? Lu ntar ya Sawada. Gue bersihin buat dulu nih. Ini loh ya. Ibu tuh 1 juta gua ya, balikin sini. Juta gua. Nyet. Mana 1 juta gua? Juta gua cumi maguro. Nice maguro. Wih, dapet berapa? 3 3
20.000 lumayan kan. Tunggu kelarin dulu Matsuya lagi. Makan di Matsuya ya guys ya. Enak banget ini Matsuya. Lebih enak dari Yoshinoya. Yoshinoya, Yoshinoya. Sumpah, gua enggak bohong. Kita mesti cobain sih. Matsuya dia 24 jam juga. Yoshinoya, pokoknya Yoshinoya, Matsuya, Matsukiya itu 24 jam. Yang kayak chain restoran gini 24 jam di Jepang ya guys ya. Jadi kalau kalian malam-malam lapar langsung cari, tik di Google Matsuya Near Me, Yoshinoya Near Me atau Sukiya Near Me gitu ya. Itu juga ngadu 4 jam sih, dari jam 10 pagi sampai jam 6 pagi ya. Apa tuh namanya, Ichiran kalau nggak salah, 10 pagi sampai 6 pagi lumayan. Jadi sudah cuma 4 jam buka lagi, gokil. Mantap deh tuh Ichiran ya. Itu yang di Shinjuku sih, gue nggak tahu yang tempat lain ya. Karena kemarin gue kebetulan tinggalnya di Shinjuku ya. Dan sangat dekat tempat gue ke tempat ini gitu, ke Gicho ya. Murocho gitu, di sini kan Murocho. Gila, makin darah yang parah makin panjang ya. Tapi ini bagusnya gitu sih, maksudnya lu level lu naik, musuhnya juga makin susah guys. Maksudnya musuh juga sesuaiin gitu. Ya tentunya pasti sama ini ya, level yang lu pilih ya. Nah, apa sih bro? Gemes gue. Duit. Lumayan 5.000. Itu juga guys 5.000. Ini apa sih? Lo date? Oke, gue belanja. Dia lagi di Serena kok. Lu akan masuk apa enggak nih? Apa sih maksudnya steering, maksudnya diem lihat di jendela enggak bakal nolong apa-apa. Window shopping cuma lihat doang gitu loh. Iya. Yeah. Buat siapa? Mama, widih. Mama. Mama tuh buat mama cok, katanya cok. Mama nggak pulang. BIB. I hope it goes well. Oke. ありがとうございました。 Kok lu tahu ini cincinnya mama? Oke. Pinter ya, ada kodenya ya. Nih gua lagi ini, maaf ya guys kalau berisik-berisik. Ini gua ininya lagi di tanggal 22 nih, lagi konyan cincinnya gua syutingnya nih, bikin videonya. Apa nih? Oke. Ini balik ke Serena lagi, seriusan lo. Oke, kita balik dulu ke Serena. Agak jauh ya, jauh dari itu. Tak bisa. Jauh banget cocok. Aduh, coto mati. Lu yang ngama, sumpah coto. Sel banget gue coto. Kemarin coto mau make kapan? Coto. Aduh, kalau Makassar soto ya. Coto tuh soto guys. Street thugs, let's go. Memur. Bet. Serius tuh kegebuk sama pukulan kayak gitu kiri. Channel kiri. Aduh, pati ngomongnya lagi. Cutu. Ya, cepetan dah. Siapa nih?
mereka summer sebuah real far, jauh banget. Kalau gue balik ke Muryu cuman buat special someone gitu. Wah, dia punya customer baru nih. Overseas, dari luar Kamurocho, maksudnya dari luar Tokyo nih. Oke. Iya. Yeah. Gue cuma mau ngomong lo terus bentar. Tiba-tiba ini minta ceknya. Kok pakai lahon? Ani dong. Osaki ni. Oh, oh. Siapa nih? Siapa tuh? Kenapa buka kacamata lu? Ada apa lu? Mama. Kore uketotte hoshii. Gue beliin sesuatu buat itu. Asik. Shididau. Mama? Shididau. Date-san te jodan bakkari. Ah, Date bisa aja katanya. Saya-chan ni watasu yubi. Ini buat saya ya? Ya, jugaun da. Kore mama ni. Aku bikin-bikin itu. Ini buat lu. Honki nano? Gue serius. Ah. Mochiron. Ya iyalah, gue serius lah. Mama. Ore wa zutto dete tte. Kaette kureru? Kyou wa mou omise o shimeru kara. Ya, sono Date-san. Apa nih? Koko made osewa ni natte ite moushiwake nai kedo. Waduh, ditolak, boy. Nido to omise ni konai de. Ditolak, boy. 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 Ditolak, boy. Katanya ditolak. Ini muka gue. Muka gue. Katanya ditolak nih, apa gimana? Kita masuk lagi katanya. Bukan barusan kasar. Date-san tuh serius atau enggak? Hati dia tuh ada di cincin itu. Gue udah pernah ngomong kan, gue udah pernah menikah. Oh belum katanya. Long time ago. Jadi lu cerai nih? Enggak. Itu enggak terjadi. Itu enggak apa yang terjadi. Oh mati suaminya. Dia office, police officer juga. Date-san juga kan, detektif kan. Filiwen maksudnya kasih tahu lu maksudnya. Bukan isi lu bukan nih. One day I was, let's just say I was in the wrong place at the wrong time and Robert took me a hostage. Oke, suatu hari dia lagi di tempat yang salah, waktu yang salah ya. Rampok ambil dia jadi Sandra, hostage. Terus gimana cabut? Lah itu kan muka-muka yang tadi kan yang pakai kacamata kan? Dia suami gue. Dia apa korbanin hidupnya buat gue. Waduh. Gue tahu Date-san udah tinggalin force tuh maksudnya polisi buat jadi jurnalis. Tapi ada sesuatu yang tentang dia yang pikir gue tuh bikin gue berpikir bahwa dia tuh suami gue ya. Ya mungkin similar, mungkin sama di beberapa kejadian ya. Tapi kan Date ya, dia Date ya. Tapi gue gak bisa hapus memori yang buruk itu ya. Sekarang nyari Date di mana? Oke. Dia ada di sini ya guys ya. Benar. Date. Susah nih, situasi yang susah ya. Suaminya itu polisi dan dia tuh
Dia bilang suaminya meninggal ketika mencoba nyelamatin si mama ketika dia jadi Sandra. Dia juga bilang kalau being with somebody who came out of the force, ya, bersama seseorang yang dari force, ingetin dia sama kejadian waktu itu di mana suaminya meninggal. Lo tahu dia udah menikah. Suaminya Keisuke itu polisi di bawah jurisdiksi gua, oh wilayah dia. Cross path, maksudnya beda jalur nih ya. Karena kalau aja lagi beberapa kasus yang berbahaya. Ada penjahat ya bersenjata ya, perampok bersenjata. Tapi serial ya, serial tuh beruntun gitu lah ya. Namanya Tsukishima, kayaknya tuh orang tadi deh. Mukanya mirip cowok tuh, yang pakai kacamata. Oh, mama jalan. Terus ditodongin. We got the okay to shoot Tsukishima tuh, menurutnya kita punya udah, kita udah telepon atasan udah oke, okay, tembak langsung Tsukishima gitu. Tapi Keisuke terlalu takut dia bakal nembak istrinya, jadi dia ragu. Dan itu yang bikin dia hilang nyawanya. Betul, Tsukishima nembak duluan. Keisuke jatuh. Ini the blink of an eye. Jadi sekejap ya, sekejap lu ngeblink gitu loh, guys. Waduh, kalau Keisuke nembak nggak ada garansi sih kalau dia nggak bakal nembak istrinya. Walaupun dia bisa nembak Tsukishima ya, dia harus nembak pakai satu peluru ya. Karena kalau dia salah tembak ya dia mesti nembak si itu dong, si Tsukishima ya bisa balik nembak gitu. Gitu. Gue gak pernah lihat Keisuke tuh ambil nyawa orang ya. Dia selalu lihat yang terbaik di orang-orang yang buruk ya, terburuk kan. Peduli banget. Terus Tsukishima mana? Oh, the moment he shot Keisuke, ditembak langsung squad maju, take him down gitu. Long story short tuh sikat cerita ya. Kalau lu suka denger orang suka ngomong long story short tuh ya, sikat cerita gitu. Tsukishima got sent to the pen, and pen kemana? And mama, dia selamat, tapi lost her other half. Oh, suaminya maksudnya. Sulit dia. Sembilan tahun lalu. I look after a sense of duty to have to a fallen comrade. Jadi maksudnya fallen comrade kan gugur, tewas ya tadi, temennya comrade ya. Tapi lama kelamaan gue jatuh cinta nih sama dia. Awalnya kan cuman peduli doang. Laki kayak gue pernah lihat. Nah ini Tsukishima kan. Tuh kan benar. Lu yakin gak? Tsukishima benar kan? Waduh, itu yang nembak guys. Sama yang nembak suaminya kah? Gitu. Kenapa gue bisa tinggalin mereka? Waduh, kiri kocak. Mama gak di sini lagi. Ah, lu yakin? Iya, Date lagi ngejar noh. Waduh, mainnya di belakang boy. Lari dong Kiryu, kan lagi bahaya, lu kenapa jalan? Kocak. Kesel gue. Beginilah lagi kejadiannya. Lu inget ya akhirnya ya. Oh, dia dendamnya sama dia. Gue kaget ya. Gue cari tobar yang di mana lu sering ini, sering hangout ya, sering cabut. Katanya siapa yang gue temuin? Wanita yang sama ketika gue jadiin Sandra beberapa tahun yang lalu. Wah, ceritanya persis sama nih. Siapa nih?
Oh, punya demit-demit. Oke. Okay. Waduh. Waduh. Gue yang bersihin. Kocak. Revenge. Ada berapa sih? 4 ya. Oh, rame. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ayan itu bos. Ini kebuk begitu mah lumayan bos. Istis mulu. Istis mulu gak jelas. Itu lagi. Bangun. Ban ya. Date kemana Date? Ah ini dia. Date. Sama cabut dia. Masih demam lagi mana ya? Di mana tuh? Nembaknya di mana tapi? Ini masalah gua. Lu gak usah ikut campur katanya. Jangan berurusan sama ini. If I don't. Asik. Di mana? Dia kemana, cok? Nembaknya di mana? Aduh, ini gue yang menyelamatin orang. Ini demitnya begini. Pap. Gang ini, gang belakang ini apa? Gang mana ya? Gang depan apa? Cide. Ribet nih, gue lagi buru-buru. Kesel gue kadang. Geribu lagi. Dimana nembaknya? Lihat aja deh biar cepet. Wakazo Nakamichi Ale. Nakamichi Ale. Oke. Aku dekat sini. Katanya kita mesti nunggu guys. Di mana? Dekat sini guys katanya. Gangsta. Udah berapa cok? Oh, empat. Tuh empat berempat cok. Ini bawa pistol lagi. Kenapa gebuk gue? Ini kenapa nih pegang-pegang apaan tuh? Oh. Iwasaki loh. Ini ada nama lain loh penjahatnya asli. Kenapa ya? Bangun. Kasih tenang ciri. Tiga ribu dari lawan yang gede. 3.000. Di mana mereka ya? Masih dekat-dekat sini guys. Ya udah gue kesini dulu nih. Cek HLD. Few request ya, kita lihat request. Oh masih banyak. Theater Square. San Diego Avenue deket sih.
Senryu Avenue deket nih. Senryu Avenue. Kita isi darah dulu ya guys ya. Kayak gue akhirnya. Kiryu-san. Wakazu siapa ya? Oh iya iya, editor ya. Big group of tax. Waduh. Di mana tuh? Duan Nakamichi Ellie. Nakamichi Ellie di mana nih? Ini kan. Oke, di situ ternyata. Oke, let's go. Kita selamatkan Datezong. Berarti ntar episode berikutnya kita ini dulu ya. Jadi hitman dulu. Jadi lu ini ambil apa? Tandra terus lari kayak pecundang. Gue akan nyesal ya. Dia pikir kita ini. Satu. Dua. Tiga. Lagi. Majid itu langsung majid. Push. Dan lagi ha? Date, nani shiru? Hanase. Belum lakuin. Lepas ini pergi. Ugra. Honki da ze. Jangan bergerak. Kiniku da na. Kayak nostalgia ya. Atau sedikit deja vu. Shikamo konkai wa aite ga ano keikan no jōji to kiteru. あの時は俺も見たんだ。今回は間違わねえ。順番つけてきっちりぶっ殺す。ま、一番で。で、じゃあペンルルは。月島。俺はあの警官とは違う。ごめん、ケンジャとディトリックルクドカリ。聞いてくれ、ママ。ネリン、ママ。死んだ男のことを悪く言うのは嫌だが。ケイスケは間違ってる。もしケイスケがラグ。 本当に大事なものがあるのなら全てのことから逃げずに戦って戦い抜いて守るべきだ。出ないと戦った本人も。みんなが後悔をする。あ、regrets、penyesalan。俺はあんたを大切に思う。それはプレシアスブッドゥアス、そう、ブラハルガイ。自分の手で。で、ご飯に飲みなくてブラハルガイ。それ。 Pas banget. Gokil, dia selamat loh. Oh my god. Asing ya. Cinta ya. Gue tau gue bukan Keisuke ya. Dan gue tau gue bukan yang terbaik buat lo. Asik. Dan gue akan stop ke bar. Oke, gue tau sekarang bikin lo jadi makin merasa terpuruk ya. Jadi keinget-keinget kejadian dulu gitu ya. Huh.
Asik. Sometimes butuh waktu ya proses segalanya. Maksudnya buang dulu apa namanya yang buruk-buruknya gitu dulu lah, gitu move on dulu. Asik ya. Scene kah? Oh enggak. Oke. Nani? We break. Oh. Rp20.000, yes. Modif kan lumayan guys. Ya guysnya lumayan tuh satu ya dapat. Upgrade. Hit gold-nya makin panjang. Wind god. Bullet. Oh ini lebih cepat nih, gue butuh tuh. Wah ini juga butuh lagi. Aduh, yang mana dong? Ini biar cepet, ini biar ini. Ah yaudahlah ini aja. Biar kombo kita makin cepet guys. 110, gila masih belum coy coy. Cucu. Ya udah guys, sampai di sudut perjumpaan kita ya. Ming episode depan kayaknya gue enggak juga males ya assassin. Kayaknya ini udah detik-detik terakhir mau tamat. Jadi paling episode depan gue langsung tamatin aja guys ya. So, sampai ketemu ya, sampai di sudut guys perjumpaan kita. Dan sampai ketemu lagi di. Sebentar. Taman niche. Episode 3 berikutnya. Bye bye.